Anda telah mengunjungi Karnival Seni dan Budaya yang telah dianjurkan oleh Persatuan Seni di sekolah anda. Ceritakan pengalaman anda mengunjungi Karnival itu. Pada 2 Oktober 2019, Sekolah Menengah Kebangsaan Pandang Indah telah mengadakan Karnival Seni dan Budaya peringkat sekolah. Karnival tersebut telah dianjurkan oleh Persatuan Seni dengan gilang gemilangnya. Tujuan karnival ini diadakan adalah untuk mendedahkan para murid tentang seni dan budaya masyarakat yang kian dilupai. Seni dan budaya sememangnya tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan, khususnya dalam kalangan masyarakat hari ini. Pada pukul 8 pagi, semua murid berkumpul di Dewan Meranti. Pengetua sekolah telah merasmikan Karnival Seni dan Budaya peringkat sekolah. Dalam upacaranya, beliau berharap agar murid-murid dapat mengetahui seni dan budaya yang telah menjadi tradisi dan kebanggaan masyarakat terdahulu. Majlis diteruskan lagi dengan ucapan daripada pengurusi Persatuan Seni iaitu Muhammad Kamil. Muhammad Kamil telah menyampaikan ucapan terima kasih atas kesudian pihak sekolah untuk menyokong pelaksanaan karnival ini. Selesai sahaja ucapan persembahan bertemakan kebudayaan daripada murid telah diadakan di atas pentas. Antara persembahan tersebut termasuklah sketsa, nyanyian dan tarian kebudayaan. Murid-murid menunjukkan kerjasama dengan baiknya bagai awal dengan tebing untuk menjayakan persembahan tersebut. Para penonton amat terhibur oleh persembahan tersebut dan memberikan tepukan yang gemuruh. Saya berasa sangat seronok kerana dapat menyaksikan setiap persembahan di atas pentas tersebut. Selepas majlis pembukaan rasmi, semua murid dan guru berkumpul di padang untuk permainan tradisional. Murid-murid dan para guru berpeluang untuk bermain permainan tradisional seperti batu seremban, congkak, tarik upih dan baling selipar. Bagi mengimbau nostalgia zaman silam, aktiviti-aktiviti tersebut telah mewujudkan kemesraan antara guru dan murid. Selain itu, murid juga dapat mempelajari kepentingan bekerja dalam pasukan kerana bersatu kita teguh, bercerai kita roboh. Sewaktu menyertai aktiviti tersebut. Pada pukul 10.30 pagi, murid-murid berehat di kantin sekolah. Murid-murid diberi sebungkus nasi lemak, sirap limau ais dan sepotong ais krim setiap seorang oleh guru. Para murid berkongsi meja dan makan bersama-sama tanpa mengira warna kulit, budaya, agama dan bahasa. Ada juga pameran makanan tradisional pelbagai kaum seperti Melayu, Cina dan India. Murid-murid dapat mengenali dan merasai keenakan makanan kaum lain apabila mengunjungi pameran tersebut. Hal ini dikatakan demikian kerana tak kenal maka tak cinta. Sambutan karnival berakhir pada pukul 12.30 tengah hari. Sepanjang menyertai karnival ini, saya juga banyak memperoleh pengalaman dan manfaat yang berharga sebagai bekalan masa depan. Hal ini dinyatakan demikian kerana saya dapat mengetahui kebudayaan yang merangkumi adat resam dan amalan masyarakat yang mampu menjati dirikan setiap bangsa di Malaysia. Bukan jati diri tu kena jarak ke? Tak. Semoga karnival seni dan budaya ini dapat diadakan lagi pada tahun hadapan. Tamat. Okey, tamat. Terima kasih. Untuk kata majmuk, contoh, jati diri. Tetapi kalau menerima imbuhan apitan, maksudnya ada awal, akhir, ejaan tersebut kena rapat. Jadilah menjati dirikan. Tetapi kalau kata ganda, tidak perlu dieja rapat. Contoh perkataan gembar, gembur. Yang ini kata ganda. Kalau menerima imbuhan apitan, tak perlu eja rapat, akan menjadi menggembar gemburkan. Tak eja rapat kerana kata ganda. Kalau jati diri tetapi menerima imbuhan awalan ataupun akhiran sahaja, tak perlu eja rapat. Contoh, menjati diri.
tak perlu aja rapat. Jati dirikan, tak perlu aja rapat kerana bukan imbuhan apitan. Me awalan saja, kan akhiran saja. Tetapi tidak adalah perkataan jati dirikan, menjati diri. Boleh faham? Boleh, boleh. Boleh. Okey, kalau saya bagi satu perkataan, imbas kembali. Flashback. Hmm. Kalau okay, terima imbuhan akhiran, kan? IMBAS, jarak, kembalikan. Okey, betul. Kalau saya cakap menerima imbuhan apitan, maknanya ada awal, ada akhir. Me, kan? Rapat. Ah, rapat. Perkataan nostalgia. Agak-agak apa maksud nostalgia? Kenangan lama. Kenangan lama, okey. Kenangan lama. Maksudnya rasa rindu akan sesuatu benda ataupun perkara yang telah berlaku pada masa lalu. Kita rasa rindu tentang perkara yang pernah kita nikmati pada masa lalu. Iaitu maksud nostalgia. Mengimbau. Maksudnya apa? Menang. Okey. Mengenang.